pelaksanaan Perpres nomor 111/2013 pasal 6A mengenai PBI. Yang kedua, pelayanan puskesmas di Kabupaten Bekasi harus 24 jam. Yang ketiga, sediakan rumah sakit tipe A di Kabupaten Bekasi. Yang keempat, berlakukan upah layak bagi tenaga paramedis di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang kelima, alokasi dana anggaran APBD Kabupaten Bekasi supaya bisa transparan untuk jaminan kesehatan warga di Kabupaten Bekasi.